telah lahir seekor rusa sambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam lestari untuk sahabat alobi dan sahabat konservasi dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah, kemarin hari Senin tanggal 14 Februari telah lahir seekor anak rusa sambar di atas alobi kampung reklamasi Air Jangkang. Rusa sambar dengan nama latin Cervus unicolor equinus merupakan spesies rusa terbesar yang ada di Indonesia, selain 3 spesies rusa lainnya, yaitu Cervus pumerensis, rusa timur, Axis kahli, rusa bawean, dan Kinapus micak atau kijang. Nah, rusa sambar sendiri dapat memiliki tinggi sekitar 100 sampai 160 cm dan panjang badan 150 cm. Untuk berat badan sendiri, betina dewasa dapat mencapai 80 sampai 90 kg. Untuk jantan dewasa dapat mencapai 90 sampai 125 kg. Nah, mengingat bahwa peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999, 4 spesies rusa yang ada di Indonesia semuanya dikategorikan dilindungi. Tentunya kabar kelahiran dengan alami dan sehat rusa sambar di Tebas Alobi merupakan kabar baik, kabar bahagia bagi kita semua. Jangan lupa dukung terus channel Alobi Wat Live, jangan lupa like, share, and subscribe. Nantikan terus berita-berita seputar dunia konservasi di Indonesia, khususnya Bangka Belitung. Yang ingin menonton atau melihat perkembangan anak rusa, jangan lupa ya, share. Salam lestari. Alhamdulillah, hari ini Senin 15 Februari telah lahir seekor rusa jenis rusa sambar di PPS Alobi Air Jangkang. Berarti Anda telah ikut berpartisipasi dalam pelestarian satwa liar Indonesia bersama Alobi Foundation. Salam lestari.